saya minta kamu kembali kerja ke pabrik. Nggak bisa, Pak. Bapak lupa ya kalau Bapak sudah memecat saya secara tidak terhormat. Dan saya merasa terhina, Pak. Ya, oke. Saya minta maaf soal itu. Saya nggak bisa, Pak Raffi. Harga diri saya mau ditaruh di mana? Saya butuh kamu untuk menangani pabrik. Menangani klien-klien. Tolong kamu pertimbangkan. Rasain kamu, Pak Raffi. Sekarang kamu mohon-mohon ke saya buat balik lagi kan kerja di pabrik. Saya nggak akan terima tawaran kamu semudah itu. Saya akan pertimbangkan tawaran Bapak, tapi asalkan Bapak mau memenuhi beberapa syarat dari saya. Apa aja persyaratannya? Sini karena saya mau... Pak Raffi, Bapak masih ingat kan sama persyaratan yang saya berikan sama Bapak? Kamu bisa keluar sebentar? Saya mau bicara sama Lydia. Saya tahu pasti... Saya harus meeting berdua aja sama Lydia. Ini soal pabrik saya, penting. Sih, Pak. Bu. Sekarang sudah tiba waktunya untuk aku menyingkirkan kamu, Mira. Dia akhirnya berhasil juga ya, nyingkirin Mira. Iya. Tumben si Mira gak dibilang sama Pak Raffi lagi. Mungkin lagi ada masalah kali. Gosip aja kalian, kerja lagi sana. Aku memang salah karena udah bohong sama Pak Raffi masalah Mas Dani. Sepertinya Pak Raffi udah benar-benar kecewa sama aku. Maafin aku, Pak. Aku terpaksa bohong karena sebenarnya aku gak punya pilihan. Bisa kita mulai sekarang, Pak?